Simpan cerita masa lalumu, tak usah kau ceritakan lagi. Cukup dia yang jadi pemenang hati. Lihat aku sebagai pasanganmu yang tak pernah kau hargai. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gajah Empat di sini. Yes, aku dan mantanmu kembali lagi nih di panggung. Yes. CT Karnaval EJTP berbang. Ini udah cukup lama ya lagu ini nggak dibawain sama orang. Finally ini dinyanyiin lagi guys. Yuk, kita nggak urut ya kali ini. Iya. Biasanya kita urut ini. Kali ini agak random. Ya kayak kelakuan kita yang random nggak kan? Ya nggak masalah, yang kita reaksiin. Yes, nggak di XP, langsung aja lah. Kita kalau banyak-banyak ngomong itu kayaknya mereka udah bosen. Iya. Aduh kak, udah deh kak, langsung aja deh ke intinya. Mantanmu, veteran Putra Onsu. Di Karnavalnya CTV. Tapi buat kalian semuanya, kita gak akan jadi mantan. Karena kita selalu bersama, yes. Apalagi kalau kalian subrek. Nah, itu dia, cukup lagu ini aja. Aku dan mantanmu, veteran Putra Onsu, Karnaval CTV. Kayak agak deket gunung ya. Jujur aku lelah. Di rendahnya iya. Power rendahnya tuh bagus loh. Oke, bagus sih. Aduh. Udah kepotong duluan. Di penekanan dunia itu love banget dah, udah. Nonton. Aku sukanya Onyu tuh kalau musik dia tuh kayak kawin sama musiknya tuh, kalau musiknya tuh memang lembut. Yang enggak menuntut nyanyinya keras gitu. Nyanyinya juga lembut, sesuai sama aransemennya gitu. Betul. Mampus. Aduh, gila ya. Udah tadi kasih improve-nya, gimana sih? Aduh, gimana nih? Ini mesti awalnya udah dikasih bom ya. Mampus. Wow. Ya. Emang bener kan, setiap kali tampil tuh harus berbeda. Ya. Rame banget suara penonton ini. Tentang dirinya. Tuh, kalian perhati mulu nyanyi. Ada gini. Iya. Aduh, nyok.
Onyo ini aduh gila ya, benar-benar riff and run-nya benar dikeluarin banget. Dan improve-nya oh my god, benar-benar di lagu yang dinyanyiin sekarang ini beda lagi sama yang terakhir itu denger gitu. Itulah kenapa kita enggak pernah bosan-bosan ngereaksiin Onyo nyanyiin lagu yang sama, karena setiap kali dia nyanyiin lagu nih yang sama nih ya, improve-nya selalu berbeda. Ada aja kejutan-kejutan yang kasih sama Onyo. Simpan cerita masa lalu. Di pemenang hati. Gak apa-apa, yang penting apa-apa. Pada happy, yes, ya kan. Yes, yes, semua ikut bener-bener nyanyi itu tuh bikin kita yang apa penyanyi itu keseneng bahagia gitu, ya kan. Asik. Aduh gila sih. Ini Onyo nih bener-bener deh improve-improve-nya terus apa ya, energi yang dikasih sama Onyo itu lah, aku suka energinya. Yes, yes. Iya. BXB, konser Onyo nanti kalian nonton gak di KL? Malaysia. Malaysia bareng Dato' Siti. Dato' Siti. Dato' Sri Rosa. Dato' Sri Rosa, kok bareng Dato' Siti sih? Dato' Sri Rosa tau, ada Onyo yang konon. Nonton yuk. Gue ngajak nonton yuk. Yuk. Pengen nonton soalnya. Terus kan selama ini kan kita kalau nontonnya di TV, jarang kita nonton live tuh. Di MNC aja kita gak pernah nonton Onyo ya. Karena pengen nonton konsernya deh. Tau sih. Oh. Ini bagian itu yang paling enak mas. Yes. Tadi di simpannya terkedenger agak serak. Ya ada serak. Menurut aku nih Onyo kurang istirahat. Jadi sember gitu ya kan di tingginya. Kalau gitu. Kalau kita kurang tidur, kurang istirahat tuh pasti terdengar suara capek, serak kita tuh kedengeran banget sih. Dan serak Onyo ini aku dengernya itu orang yang kurang tidur ya, gitu ya kan. Nah itu gue suka attitude dia. Onyo tuh apa, kayak rela meskipun part itu dia show off, tapi dia tuh mau aja gitu berbagi. Ngasih ke berbagi sama penonton gitu. Untuk kadang-kadang kan ada part-part tertentu tuh harus kita yang nyanyiin karena itu bagian yang ditunggu-tunggu ataupun bagian bomnya. Tapi Onyo tuh mau ngasih kesempatan itu buat BXB ataupun yang nonton lah semua untuk nyanyi, betul. Mampu sepeda lagi kan? Oke. Benar-benar berbeda. Kalau bisa dengar sendiri, ini benar-benar banyak perubahan. Yes, benar banget. Banyak banget ornamen-ornamen yang dikasih Onyo di lagu ini. Di refren awalnya kita udah dikasih ya improve yang beda ya kan? Kesononya. Dan memang improve-improve-nya sih enak gitu. Bisa dipakai, bisa dipakai di semua lagu sih buat mungkin yang ada nonton ini ada yang penyanyi-penyanyi juga gitu. Itu bisa dipakai. Bisa jadi input buat kita sendiri gitu ya. Karena kita juga kadang-kadang tuh sering nonton Onyo improve gini. Hey, oke nih improve bisa dipakai. Iya. Iya. Kalian juga bisa, dan sekali lagi yuk. Apa tuh? Nonton Onyo yuk di KL yuk. Apa 13 Juli ya? 13 Juli. Satu bulan lagi. 13 ya. Juli masih bisa lah ya. Kalau sentiketnya kalau udah ada di Inspire itu gue sampai gue pengen cek loh di mana mesen tiket. Nyari informasinya di mana nih, nyari informasinya karena pengen nonton jujur li ya. Aku tuh pengen banget nonton Onyo secara live langsung gitu, apalagi konser ya.
Kalau kemarin di Jakarta kita nggak bisa nonton karena kondisi kita lagi sakit waktu iya, itu, boy. Lagi kena wabah kita itu. Wabah itu, corona. Kenapa? Makanya kita, aduh, kesel banget, sumpah gue. Lagi positif, jadi kita nggak bisa nonton Onyo. Walaupun kita nonton, takutnya nularin corona dan kita pingsan, woy, lemas soalnya. Makanya pengen rasanya nonton yang di KL nih, kapan lagi nih kesempatannya. Yeah. Kalau BFB ada yang mau nonton boleh kali kita sama-sama. Ah nonton bersama, suaranya. Ah, ya udahlah ya. Atau BFB Malaysia, mana suaranya? Ah, boleh yang BFB di Malaysia yang mau nonton bolehlah kita komen-komen nanti ya. Ya udah kayaknya hari ini segini dulu videonya. Yes, masih ada lagi video yang lain nih. Oh. CTV dan yang lainnya juga. Yuk subscribe channel ini, share ke semua sosial media kalian. Loncengnya juga, jangan lupa dinyalain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.